vaksinasi. Program vaksinasi hari ini, program pemerintah dan Pemda Halmahera Utara, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Kesehatan, kerjasama dengan Rumah Sakit Bethesda. Nah, dan kita lihat bahwa hari ini untuk Rumah Sakit Bethesda dikhususkan untuk lansia vaksin tahap 1, sedangkan untuk pimpinan organisasi perangkat daerah itu untuk yang vaksin tahap 2. Hari ini ada dua tempat, ada juga di Puskesmas Tobelo, itu untuk lansia yang dari desa Kosoma dan beberapa desa. Kita harapkan agar semua warga masyarakat kita itu sudah bisa tervaksinasi dengan baik. Karena itu prioritas pertama, yang pertama itu untuk para ASN, TNI Polri, para pelayan publik, dan hari ini sudah semakin meluas lagi untuk para lansia. Akhirnya semua sudah dapat tervaksinasi dan pencegahan terhadap vaksin ini semakin dilakukan dan penyebarannya semakin tidak merambat secara lebih luas. Kegiatan vaksinasi massal yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara direncanakan 6.000 orang. Mulai hari ini akan dilakukan. Bethesda mendapatkan jatah 1.000 orang untuk vaksin, dan itu akan dituntaskan selama seminggu dalam proses ini. Apakah selain itu Bethesda, dikhususkan ada untuk puskesmas dan ada juga rumah sakit. Apakah itu dikhususkan untuk lansia, Pak? Ada lansia, jadi pengkhususan pertama adalah lansia. Yang kedua, ASN yang sudah proses pada vaksin pertama. Yang ketiga, mereka yang berhadapan dengan pelayanan-pelayanan publik, termasuk pegawai-pegawai lembaga-lembaga keagamaan, bahkan yang berhadapan dengan layanan publik. Ya, untuk lansia, kuotanya berapa banyak? Kita sangat tergantung kepada berapa yang hadir hari ini. Tapi yang pasti kita akan melayani, jika seberapa pun yang hadir kita akan melayani. Untuk lansia, apakah secara umum di Halmahera Utara atau khusus di Kecamatan Tobelo, Pak? Kita akan melakukan ini kan baru kloter pertama Tobelo nih. Tobelo secara menyeluruh, kemudian kan ada pemerintah dengan dia punya jadwal-jadwal yang sudah diatur, Pak. Setelah itu akan menyebar ke seluruh kabupaten, 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, itu sudah pasti. Tapi Tobelo menjadi sasaran pertama karena dia merupakan kecamatan yang sangat tinggi kasus COVID-19. Ada kesulitan-kesulitan pada proses vaksin? Saya kira kita tidak ada kesulitan. Kesulitannya cuma adalah di sistem. Karena proses lambat itu terjadi di proses pengisian data, screen, orang ke orang, di situ lambat. Kalau cuma proses suntik, kita tak baru lama. Untuk jumlah tim kesehatan sendiri yang menangani berapa? Bethesda kita satu tim 10 orang hari ini. Harapannya seperti apa? Harapannya semoga masyarakat mau memberi diri untuk dilakukan vaksin, karena ini sebuah kesempatan yang berharga yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau yang tidak vaksin, itu bonus.